Ah, salam. Hang clear. Ha, kau tunggu. Bye. Kadang korang tengok kan, ni cara bodoh lah ni. Ni cara bodoh lah. Yelah, tak ada selisih. Boleh lah cakap hero kan. Kalau kata aku terus jalan tadi, tiba-tiba ha, sampai separuh jalan, selisih, sama-sama trailer, nak buat macam mana? Kan? Salah satu mesti reverse punya. Jadi, aku tak nak ada masalah. Nampak tu. Apa tu? Lubang batu. Hari tu semak jalan ni. Memang semak. Pasal tu aku tak galakkan bos aku pergi ambil order. Aku tak tahu apa ada dalam semak tu. Okay, sambung tadi kat mana? Ha? Kalau salah seorang mesti nak kena reverse. Jadi masalah lah kalau macam ni. Kena pula masing-masing ada barang. Lepas tu pula barang tu lebar. Ha, nampak tak dia punya susah dia tu. Tengok jalan dia. Ni jalan ni kalau kata survey lah. Kalau suruh masuk lah, hantar gambar suruh masuk lah, orang takkan masuk lah. Tengok jalan macam ni, siapa nak masuk? Aku walaupun lori tauke, ikutkan aku pun tak nak masuk. Tapi tauke cakap on, takpelah. Apa-apa jadi. jangan salahkan aku lah kan. Risau je. Inilah teruk dia. Lepas tu depan tu ada lagi satu. Lepas tu dah okey dah. Agak-agak pihak berwajib dia tengoklah masalah ni. Ni antara masalah pemandu lori. Bawa barang yang lebih tinggi, nak pergi ke kawasan yang tempat aku isi tadi tu. Sebab dia laluan yang ada. Kalau korang ikut Google Map, laluan tu memang tak sesuai untuk senang kita high cube dah tak boleh lepas rasanya. Kontena biasa rasanya boleh kot. Tengoklah keadaan jalan dia macam mana. Aku masuk pukul 5 pagi tadi. 5.30 ke 6 macam tu lah. Sebab tak nak ada masalah. Tak pernah terfikir aku nak masuk jalan macam ni. Hari ni kena juga. Oh, itu macam tudung batu atas jalan tu. Betul-betul tak nampak. Pasal tempat macam ni aku memang request kelendan lah. Sebab aku tak nak hal-hal yang tak diingini berlaku. Masuk seorang, keluar seorang, selamat, tak ada jadi hal, hero. Tapi bila dah jadi hal, orang kata bodoh. Macam-macam orang akan kata kan. Yang faham tu dia faham. Okay, ini jalan sebelah kanan ni. Kalau korang tengok ni tadi, aku ada lalu tadi, simpang yang daripada keluar side tu. Kalau jalan terus, dia akan keluar sini. Okay, dah selamat. Sampai sini boleh dikatakan selamat lah. Lega.
Ya, ya, saya pun sudah mau keluar. You sudah bayar tu 90, you cakap. Ada anjing ke? Tak ada anjing? Kalau tak ada tahu pagi tadi tangkap anjing tengah tidur tu bawa pergi kat sini kan. Belakang ni banyak sangat anjing. Suruh dia jaga kawasan ni. Ramai-ramai kat belakang tu pun buat gaduh ke. Oh anjing kat store. Ramai. Eksen pula tu. Oh. Dia kejar je dok tu. Kita dok pay kau berhenti tau. Semalam dia lupa aku tu. Dia hambat aku. Dia hambat. Aku berhenti je. Bos dia tengok je. Aku peduli apa. Kau tunggu. Kau tunggu. Ada masa kena. Main-main lah. Yang anjing apa? Yang perempuan Cina tu? Haa. Masa nombor lari tu kejar kau tu. Kejar-kejar selong tu macam nak berhenti kan? Dia berhenti. Aku pun tak tahu apa highlight ni dia buat kat situ. Pergi mana-mana ada je kutu perahak. Aku nak masuk kiri. Nak halau tu. Dia dah dengar dah tu. Sekarang ni aku nak kena tunggu Aru tu. Oh, Infinity tu. Baik dia dengar. Tahu dah dia ambak. Jalanlah. Mari, saya sudah ada sini roundabout. Jom mari. Oh, ni malah aku nak tunggu ni lah. Baru ingat nak tunggu kat situ. Kau tengok, dia ada satu lori lain kat situ. Ha. Ya, nak tunggu kat situ ni. Sorry jalan tu. Dah tutup jalan orang ni.
Oh, mari lah, mari. Nanti lepas bayar itu atas jambatan terus mari. Saya ada sini roundabout.